Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Lesti Lovers, Bee Lovers, dan Leslar Lovers. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Kabar terbaru di siang ini datang dari unggahan Nitan Scott Cianjur underscore Leslar Singapura. Di sini ia mengunggah foto dua orang hebat ya, yakni Lesti Kejora dan Ibu Harsiwi Ahmad selaku Direktur Indosiar. Alhamdulillah, dua orang terhebat Indosiar ini masuk IdeaFest 2020 Restart Konferensi Lesti Kejora penyanyi dan artis. Tentunya alhamdulillah ya, Dede Lesti Kejora akhirnya masuk wanita terhebat di Indonesia ya. Dan tentunya dari postingan tersebut ada Zai underscore Leslar Lovers menuliskan sebuah caption ya, yakni bangga love 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 Kejora yang selalu bersinar sampai kapanpun. Dua wanita hebat Indosiar bisa diibaratkan mbak anak dan ibu yang luar biasa. Nggak aneh kalau Ibu Siwi menganakemaskan Lesti Kejora di Indosiar, karena memang sejauh ini hanya Lesti lah yang bisa dibilang konsisten dalam segala hal ya. Baik dari segi attitude maupun kualitas, Lesti nggak perlu warawiri ke TV lain. Buat terkenal dengan satu stasiun televisi pun dia bisa bertahan di dunia entertain ya. Dan selama 6 tahun ini meskipun semakin banyak yang menjelek-jelekan anak ini, tapi seperti biasa dia selalu membalasnya dengan prestasi. Dan ketika dua wanita hebat Indosiar ini bersanding di IdeaFest, benar-benar bangga. Masya Allah, haters haredang melihat ini. WKWK, sukses selalu my queen. Itu adalah caption dari Zai Leslar Lovers ya. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Ada adif.adif.3785, ia pun berkomentar, ini dua wanita hebat, pekerja keras, Ibu Siwi Direktur SCM yang hebat dan humble, Dede Lesti anak Indosiar yang membawa nama Indosiar semakin digemari semua kalangan. Semenjak ada DA1 Indosiar, selalu jadi televisi pemirsa nomor 1. Karena Indosiar banyak mengangkat derajat anak-anak yang berprestasi dari pelosok sampai jadi artis terkenal. Dan Lesti adalah salah satu motivasi anak-anak muda yang mau mengangkat derajat orang tuanya. Semoga Dede Lesti dan Bu Siwi sehat-sehat dan semakin sukses, karir Dede Lesti semakin jaya, Indosiar. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah salah satu komentar ya dari para fans yang tentunya mengidolakan Dede Lesti Kejora dan Ibu Siwi, yang tentunya wajar kalau Dede Lesti dianakemaskan oleh Indosiar karena prestasi yang dibuat oleh Dede Lesti yang selalu membuat kita bangga tentunya dengan prestasi-prestasi yang Dede Lesti capai ya. Kita doakan saja semoga Dede Lesti selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.